ayat Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama agnat anhum alihatuhumul lati yad'un allati yad'un min dunillahi min syai'il lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan bukanlah kami yang menganiaya mereka, melainkan merekalah yang menganiaya diri sendiri. Maka tuhan-tuhan mereka yang mereka seru selain Allah sedikit pun tidak berguna bagi mereka ketika perintah azab Tuhan engkau telah datang. Dan tuhan-tuhan itu tidak menambahkan kepada mereka melainkan kebinasaan. Tafsir nomor 1345. Al-Quran berulang kali menekankan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum suatu kaum dengan tidak adil, dan bahwa perbuatan-perbuatan buruk mereka sendirilah yang menyebabkan turunnya azab atas mereka. Al-Quran menolak teori suratan takdir atau bahwa manusia itu korban nasib buta. Al-Quran menyangkal pula pandangan bahwa Tuhan telah membuat bangsa-bangsa bangkit dan jatuh sekehendaknya tanpa adanya sebab yang adil dan benar. Itulah sebabnya mengapa kapan saja Al-Quran membicarakan azab, maka senantiasa ditambahkannya penjelasan bahwa siksaan dan ganjaran itu adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Dan demikianlah cengkeraman Tuhanmu apabila dia mencengkeram negeri-negeri yang aniaya. Sesungguhnya cengkeramannya itu pedas lagi keras. Inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Zalika yawmum majmu'un lahun nasu wa zalika yawmum mashhud. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi siapa yang takut akan azab akhirat. Itulah suatu hari ketika semua manusia akan dihimpunkan, dan itulah hari yang akan disaksikan oleh semua. Tafsir nomor 1346. Tanda berarti pelajaran. Tafsir nomor 1347. Manusia tidak bebas sepenuhnya. Ia dipengaruhi oleh lingkungannya
didikannya, serta faham-faham yang diterima sebagai warisannya. Maka untuk menilai dengan tepat perbuatannya yang tertentu, sangatlah perlu mempertimbangkan segala syarat dan keadaan yang membawa kepada perbuatan itu dan yang mempengaruhinya. Maka untuk memahami sepenuhnya hakikat perbuatan manusia dan untuk menunjukkan bahwa ketetapan Tuhan yang nampaknya tidak adil dan tak masuk akal dalam memberikan siksaan dan ganjaran kepada berbagai orang tidaklah sewenang-wenang atau sembarangan saja. Bahkan sepenuhnya dilaksanakan dengan adil dan tepat atas dasar pertimbangan sampai sejauh mana seseorang bebas atau terikat dalam melakukan perbuatannya. Maka menjadi sangat perlu menetapkan suatu hari tertentu yang pada ketika itu semua manusia dikumpulkan dengan disertai segala kondisi dan keadaannya yang di bawah pengaruh itu mereka telah beramal. Begitu pula disertakan berbagai sebab dan alasan yang membawa kepada terjadinya perbuatan mereka itu. Sehingga keadaan-keadaan dan sebab-sebab itu dapat bersama-sama dipertimbangkan dalam menetapkan sifat, ganjaran, dan siksaan yang akan menimpa mereka. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami undurkan itu melainkan sampai suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Tafsir nomor 1348. Ajal yang berarti suatu jangka waktu dan juga akhir suatu jangka waktu ada dua macam. Yang pertama, yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Dan yang kedua, yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Jangka waktu yang dapat ditarik kembali itu bergerak dalam lingkungan tertentu yang dapat berubah menurut keadaan. Umpamanya, umur manusia mempunyai batas tertentu. Usia itu dapat berkurang atau bertambah dalam batas yang ditentukan itu. Tetapi jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali ialah yang bertalian dengan kebinasaan suatu kaum secara menyeluruh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala suatu kami butuhi ada dalam.